dikorbankan. Pak Presiden yang terhormat, kami jauh-jauh dari Kalimantan tidak lain dan tidak bukan datang ke sini meminta keadilan. Karena apa? Peternak di Kalimantan ini hari ini bibitnya mahal, pakannya mahal, tapi harga jualnya di bawah harga pokok produksi. Apakah semua sepakat kalau bibit harus turun? Ayo kita nyanyi, turunkan bibit, turunkan bibit, turunkan bibit sekarang juga. Gimana semua peternak Indonesia hidup? Turunkan harga pakan dan DOC, oke? Regulasi yang memadai dan berkeadilan, sepakat? Ketika kami di atas harga acuan, kita dibentak-bentak oleh anak buah Pak Presiden. Kami didatangi ketika di kandang, kami diobrak-obrak, katanya kami menimbun ayam. Tapi ketika hari ini harga di bawah acuan, anak buah bapak kemana? Jual di atas harga acuan, kami dibentak. Jual di bawah harga acuan, pemerintah tidak bergerak. Sepakat? Nah, kami berharap kami semua suara hati peternak sama dari ujung timur sampai ujung barat, sama yakni pengen keadilan yang merata yang bisa dirayakan oleh semua peternak di Indonesia Raya ini. Peternak bersatu tak bisa dikorbankan. Peternak bersatu tak bisa dikorbankan.